Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Masih seputaran berita tentang Leslar nih. Kali ini ada berita Raffi Ahmad yang beberkan kalau Rizky Billar ini ternyata pernah tanya-tanya soal. Kalian sebelum nonton video ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa di share juga. Jadi jangan lupa di subscribe, comment, like, sebanyak-banyaknya share ke teman-teman kalian. Tapi sebelum lanjut, bantu saya dulu yuk untuk like video ini. Dan yang paling penting klik tombol subscribe-nya ya. Buat yang sudah like dan subscribe, aku doakan kalian semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai videonya. Presenter ternama Raffi Ahmad membeberkan bahwa selebriti Rizky Billar sempat bertanya-tanya perihal rumah kepadanya. Seperti diketahui, Raffi Ahmad dan Rizky Billar belakangan memang cukup dekat. Melalui tayangan di kanal YouTube KH Infotainment, Senin 29 September 2020, Raffi Ahmad mengakui memang dekat dengan Rizky Billar. Selain sempat kolab, suami Nagita Slavina itu memang pernah beberapa kali ngundang Rizky Billar ke acaranya. Di samping itu, Raffi Ahmad juga kerap bermain bola bersama Rizky Billar. "Aku deketnya sama Rizky Billar aja karena cowok. Kalau sama Lestinya beberapa acara aja sih ketemu," kata Raffi Ahmad. Ayah Rafathar itu juga buka suara soal rencana Rizky Billar. Maklum atas ketenarannya, belakangan Rizky Billar memang langsung kebanjiran job. Dalam waktu 2 bulan, Rizky Billar langsung bisa membeli sebuah apartemen untuk sosok yang mengangkat namanya, yaitu Lesti Kejora. Setelah membelikan Lesti sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Rizky Billar diketahui juga bertanya-tanya perihal hunian kepada Raffi Ahmad. Sebelumnya diisukan Rizky Billar akan membeli rumah di kawasan Andara bertetangga dengan Raffi Ahmad. Namun pembawa acara 34 tahun itu belum bisa memastikan di mana Rizky Billar akan membeli rumah. Namanya juga anak muda, ya alhamdulillah udah bisa nabung beli rumah. Lagi cari-cari tapi nggak tahu belinya di mana, tutur Raffi Ahmad. "Kemarin nanya-nanya aja sih," imbuhnya. Host ternama itu terlihat ikut senang dengan ketenaran Rizky Billar. Anjay. Saat disinggung Rizky Billar akan menjadi seperti dirinya, Raffi Ahmad justru berharap agar juniornya bisa jauh lebih baik ketimbang dirinya. "Ya alhamdulillah, pokoknya penerus-penerus kita harus lebih baik dari kita. Yang junior-junior harus lebih baik," pungkas Raffi Ahmad. Wih, bijak banget ya komentarnya Raffi Ahmad ini. Kalau nanti Rizky Billar sudah nikah dengan Lesti, jadilah itu Leslar Entertainment. Gokil. Ntar kolaps dengan Rans Entertainment. Parah sih. Oke, lanjut ke berita kedua. Ini datang dari Billy Saputra yang doakan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Presenter Billy Saputra mendoakan kelancaran hubungan aktor Rizky Billar dan Lesti Kejora. Meski sering disama-samakan dengan hubungan asmaranya dengan artis Amanda Manopo, tak ada rasa persaingan antara Billy dengan pasangan Leslar, Lesti, Rizky Billar. Ia justru mengharapkan yang terbaik bagi keduanya dan berharap yang terbaik bagi mereka. Hal ini diungkapkan Billy dalam tayangan wawancara yang diunggah di kanal YouTube Bibdo Senin 28 September 2020. Dalam kesempatan tersebut, Billy yang ditemui di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, menanggapi soal kabar kedekatan Lesti dan Rizky Billar. Melalui pengamatannya, Billy melihat pasangan tersebut tampak bahagia. Meski keduanya menampik adanya jalinan asmara, namun Billy berharap keduanya bisa berpasangan dan bertahan selamanya. "Kalau gue lihat sama-sama bahagia, sama-sama menjalankan apa yang harus dijalankan. Mudah-mudahan tetap terus berkarir di dunia entertain, di dunia yang penuh dengan suka dan duka cita," ujar Billy. "Mudah-mudahan langgeng terus, mudah-mudahan dikasih yang terbaik," imbuhnya Billy. Adik mendiang presenter Olga Saputra ini mengatakan bahwa ia tak mengenal Lesti secara langsung. Namun Billy mengaku kenal Rizky Billar secara pribadi. Pasalnya mereka tergabung dalam tim sepak bola yang sama, sehingga mau tak mau harus saling mengenal agar dapat bekerja sama dalam tim. "Kalau Billar kenal, kalau Lesti kenal di dunia entertain," kata Billy. "Tapi kalau Billar, gue tuh satu tim gitu, ada yang namanya tim Avenger, terus juga football travel." Kembali mendoakan Rizky Billar dan Lesti, Billy berharap keduanya bisa sukses.
Selain itu, ia juga berdoa agar Rizky Billar dan Lesti bisa bertahan dalam hubungan yang lebih serius. Semoga dikasih yang terbaik, sukses selalu, langgeng-langgeng, tandasnya. Wih, mantap nih, keren, gokil. Makin banyak artis yang mensupport hubungan antara Lesti dan Rizky Billar ini. Kalau orang baik mah selalu dikelilingi oleh orang baik-baik juga ya guys ya. Bener gak? Seperti penonton video ini juga nih, pasti orangnya juga baik-baik sih. Jadi buat like dan subscribe, gak pelit. Bener gak? Like dan subscribe ya, bantu aku untuk capai 100.000 subscriber. Dengan begitu, membuat aku itu semakin bersemangat untuk update-update berita terbaru tentang Lesti dan Rizky Billar. Buat yang sudah like, subscribe, komen maupun nge-share video ini, aku ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, karena kesehatan itu merupakan hal yang paling penting. Selain itu, semoga rezeki kalian juga semakin dimudahkan ya. Aku cuma bisa ngucapin terima kasih dan terima kasih saja sih buat kalian yang sudah setia nonton video ini. Oh ya, jangan lupa juga buat nonton videoku lainnya juga ya. Di situ aku banyak banget mau bikin video tentang Lesti dan Rizky Billar. Thank you for watching, keep being grateful, never give up, and Dubai. See you on the next videos. Bye. Taiwan, Hong Kong, Australia juga ada. Makasih banget ya yang udah jauh di sana dukung kita gitu. Kita berharap, saya dan Lesti berharap dukungan kalian itu bukan hanya sebentar ya, dan selalu mendoakan yang terbaik buat Lesti dan Rizky. Lesti dan Billar. Salah, maaf. Ntar dulu, nih gimana nih cara ini? Ini lebih burik. Kurang ajar. Burik, karena ini macam. Berapa jahat julid, dasar julid. Hari ini julid. Heh, ayo ke mana? Sama aku diginiin maksudnya teh, heh gitu. Tapi pakai Yunaya. Malah makin dekat. Maaf guys. Disuapi kok ditutupin, udah biasa kali. Beda. Lagi. Heeh. Kok tutup lagi, Cina? Yang tidak untuk dipertontonkan. Cepetan mangapnya lama. Enggak bohong, ini bukan disuapin ya. Ya, ya. Jangan sosok tahu kalian ya. Udah. Kalian tuh beneran mau ngalah. Asisten Google, cariin calon istri. Saya bisa carikan jawabannya di internet untuk Anda. Mau putus sekarang. Mau honeymoon? Mana? Cianjur. Pasti rame nih. Lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa di share juga. Jadi jangan lupa di subscribe, comment, like, sebanyak-banyaknya share ke teman-teman kalian.